Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan gue, Bang BJ. Kebetulan Kong Aib lagi mandi, jadi gue dulu nih yang opening. Hari ini kita sudah ada di kampung halaman kita guys, Desa Cijulang, Desa Berkah, Kecamatan Parung Kuda. Nah, hari ini kita mau ngajak teman-teman jalan-jalan ke 3 trip. Satu, kita silaturahmi ke Mamang di Desa Cikakak deket apa Pelabuhan Ratu, terus ke mandi air panas di Cipanas, sama kita mau ke Pantai Karanghau guys. Pasti seru banget nih guys. Buat teman-teman yang pengen tahu informasinya selanjutnya, pantau terus videonya, jangan di skip ya guys ya. See you. Nah, sebelum kita berangkat, enaknya kita sarapan pagi dulu guys. Kita berangkat nanti pukul jam 8 pagi, ini masih jam 7. Nah, ini ada Bang Opan nih, lagi masak oblok bebek guys. Beliau ini abangnya Kong Aib guys, jadi abang kandungnya Kong Aib. Nah, ini oblok dari Bang Opan udah mateng nih guys nih. Sebelum kita berangkat, kita makan dulu guys. Sikat guys, bismillahirrohmanirrohim. Nah, alhamdulillah nih guys, perut udah kenyang, udah mandi, udah ganteng. Saatnya kita OTW nih guys. Perkiraan itu kita dari Desa Cijulang sampai ke Desa Cikakak, ke tempat mamangnya Kong Aib, itu estimasi gue lihat di Google Maps itu sekitar 1 jam guys. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan guys. Ayo guys, kita OTW. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini jalur yang kita pakai ini sekarang jalur Cikidang Pelabuhan Ratu guys. Jadi buat teman-teman kalau dari arah Parung Kuda itu via Cikidang itu bisa makan waktu lebih cepat dibanding kita via Warung Kiara, Cibadak Warung Kiara. Kalau Cibadak Warung Kiara itu kita bisa sampai 2 jam guys, tapi kalau via Cikidang itu kita cuma sejam guys. Emang sih jalanannya agak meliuk-meliuk dan agak tanjakannya agak ekstrim lah ya. Terus buat teman-teman yang mau via jalur ini, kalau bisa itu di siang hari, jangan di malam hari. Karena kalau di malam hari itu penerangannya nggak terlalu memadai guys. Ya bisa dibilang gelap karena banyak kebun-kebun sawit di sekitar situ guys. Jadi buat teman-teman yang mau ke Pelabuhan Ratu via Cikidang, tetap hati-hati guys. Wah, bau-bau air laut udah tercium nih guys. Coba lihat tuh guys, di sebelah kiri gua tuh guys. Widih, pantai sudah terlihat guys. Karanghau, aku datang. Sebenarnya kalau lihat pantai gini tuh kita udah nggak tahan, pengennya nyebur aja langsung ke laut, main pasir segala macam. Cuman karena emang tujuan utama kita utamakan silaturahmi dulu guys. Oke, kita OTW ke tempat mamangnya Kong Aib. Dan akhirnya alhamdulillah sampai juga kita guys di kediaman mamangnya Kong Aib di Desa Cikakak Pelabuhan Ratu guys.
view-nya gila banget, mantap banget guys. Rumahnya tuh langsung ngadep ke laut guys, jadi kita kalau bosen bisa langsung ngadep ke laut guys. Syahdu lah pokoknya, mantap. Nah, alhamdulillah nih guys, akhirnya kita sampai juga di pemandian air panas. Nah, ini ada Kong Aib nih, Kong. Coba dijelasin nih Kong, kita udah sampai mana nih Kong? Alhamdulillah guys, kita sudah di tempat pemandian air panas di Cipanas. Tepatnya nggak jauh dari desa Cisolok nih guys. Dari Karanghau kurang lebih setengah jaman lagi lah menuju lokasi sini. Ya alhamdulillah guys, kita bersama rekan-rekan nih sudah sampai di sini nih. Mari kita lihat-lihat lokasi sekitar nih guys. Ayo guys. Gila mantep Kong. Nih sama Kong Aib sama Aldi nih lagi jalan-jalan nih mau ke pemancuran yang lebih gede lagi nih. Wih gila. Terus ini apa, pemandian air panasnya mengandung apa nih Kong? Ini yang kita ketahui nih ya Bang BJ ya. Ini yang kita ketahui ini biasanya belerang ini kuning Bang BJ. Nah ini yang kita lihat kok jadi putih begini Bang BJ. Kedua baru lihat nih, aneh nih. Air panas begini sampai muncat begini nih. Cuman jangan salah guys, ini yang besar begini nih malah panasnya agak berkurang guys. Oh guys, gitu, iya. Pantesan lu berani ya Kong ya, deket-deket ya Kong. Oh, berani, cuman kan jangan main-main sama yang kecil juga Bang BJ. Panasnya nih syahdu wadidaw. Dengar-dengar nih air panas di sini nih, kalau direndam aja telur itu 2 menit langsung mateng guys. Gila. Kita bisa bawa 3 peti dong Bang BJ nih, beli nasi lagi nih Bang BJ. Jadi kita lanjut langsung nikmati. Kita mau berenang dulu guys. See you guys. Kita udah sampai di Cipanas di desa Cisolok Sukabumi Pelabuhan Ratu. Kita lagi berendam air panas nih guys. Gila, tempatnya alami banget, sepi banget. Nih, kita bocah nih. Kong. Weh. Guys, kami lagi menikmati dulu nih tuh. Mantap guys. Terima kasih yang telah memakai Anwar ini. Bos Pai. Bos Sopan. Bro. John Lennon, John Lennon, John. Stop, guys. Nah nih guys, alhamdulillah trip kedua udah beres. Sekarang trip ketiga nih Kong, kita mau kemana nih Kong? Trip ketiga Kong? Trip ketiga ini kita mau ke Karanghau nih Bang BJ. Syahdu ya pantainya ya. Dengar-dengar nih Karanghau ini pantai terbaik di Jawa Barat nih Kong. Ya bisa dikatakan begitu Bang BJ, karena selain view-nya bagus, lautnya juga biru banget Bang BJ. Mantap Kong, lihat pemandangannya bener Kong, biru Kong.
Sayang banget kita nggak bawa pancingan ya, Kong ya, Kong ya. Mancing apaan Bang Biji? Anak hiu. Kalau mancing enak banget nih, Kong. Kong, view-nya mantep banget. Ombaknya juga kebetulan pas lagi tenang nih, Kong. Iya, itu kalau kita lihat dari sini nih, apa beriringan begitu tuh ombak Bang Biji. Mantap, iya, Kong. Mantap deh Bang Biji. Udah, kita lanjut main air, Kong. Lanjut main air. Nah, trip terakhir udah beres nih, trip Karangau, Kong. Alhamdulillah Bang Biji, setelah melalui beberapa titik nih ya, termasuk pemandian air panas di Cipanas, tepatnya di Desa Cisolok nih ya. Iya, betul. Sampai sekarang alhamdulillah kita menuju di titik terakhir ini di Karangau Bang Biji. Wis, terus semoga informasi kita semuanya bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Amin. Jangan lupa apa, Kong? Like, komen, dan subscribe-nya nih guys ya. Ayo Bang Biji, tambahan lagi. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.